Amin. Coba membaca isi hati Mas Rizky. Mohon Pak Bu dengarnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Departemennya nanti di MB Service, di Produk sama Housekeeping. Ya, jadi nanti tadi Pak Jati juga sudah sampaikan. Jadi memang kalau di hotel itu ada standarnya. Ya. Yang berikutnya, belajar dengan rajin. Kalaupun main, tidak seperlunya, tidak usah main. Karena kalian jauh dari orang tua. Di sini tanggung jawab hotel. Selepas dari hotel, kami tidak tahu menahu. Tapi pasti akan ada imbasnya jika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti kita sharing WA ya, untuk bisa masukkan ke grup. Nanti saya juga dengan Pak Jati, biar bisa berkoordinasi. Kemudian untuk yang lainnya ya nanti di FB service itu dengan Pak Bima tadi yang sini Pak Bima, kemudian yang di kitchen nanti ada Pak Teddy. Nah Pak Teddy itu hobinya nyanyi kayak Once suaranya, Chef Once biasanya kita apa sebutnya ya. Kemudian di housekeeping tadi ada Mas Bumi sama Pak Joko. Nah nanti kalian juga akan diajak hotel tour ya Mas ya, nanti akan hotel tour, kemudian nanti jadwal akan kita juga susun. Kalau di operasional memang dua shift, kecuali mungkin housekeeping ya. Housekeeping nanti modelnya akan window, jadi jam. Jadi kalau yang staff kan kita ada fingerprint pakai mesin finger, tapi kalau untuk adik-adik manual, nanti setiap bulan diisi, ditandatangankan ke departemen, ke head of departemennya. Kan bawa botol minum ya, botol minum, tumbler, botol minum, karena apa? Kita minumnya kan operasional wajib minum ya, maksudnya tapi bawa sendiri-sendiri ya. Jadi udah disediakan galon, dispenser, nanti kalian apa boleh mengisi. Jadi tetap ya, kita tidak melanggar syarat. Jadi untuk ketika waktunya sholat, beribadah, silahkan ya. Untuk musola kita ada dua, yang di samping sini ini untuk tamu, kemudian di belakang buat karyawan. Nah, nanti ada locker ya, tapi bareng-bareng ya Mas ya? Bareng-bareng. Kecuali Mas Yo sendiri. Iya. Nah, nanti Mas Yo sendiri karena pria ya. Jadi kita ada locker tempat menyimpan, sekaligus itu sebetulnya adalah tempat kita untuk saat misal nih kan kalian jauh ya, pasti lumayan di belakang ya. Jadi pas berangkat itu pakai baju bebas dulu apa? Jadi nanti ganti di locker. Biar enggak lecet, sepertinya pas hujan, ya kan?